saya dengar bunyi macam orang berlari. Sebab muang kita orang ni selalu ada orang panjat. Jadi orang berlari, saya pun jenguk ke tingkap. Jadi saya tengok ke tingkap, nampak atap rumah orang sebelah ni dah dah runtuh. Lepas tu saya dengar, saya turun bawah. Saya dah pergi gate, turun bawah. Turun bawah, dengar jiran sebelah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, oh ya Allah, ya Allah. Lepas tu saya tengok isteri dia dah bergayut dekat pagar tu, duk tolong, tolong. Saya tanya, kenapa you? Anak dia tertimbus, saya cakap. Jadi anak dia tertimbus. Lepas tu, siapa Ipan? Jadi tolonglah Kak Zek, macam mana? Nanti Kak Zek tolong. Lepas tu saya telefon bomba. Lepas tu orang jiran sebelah ni telefon ambulans. Lebih kurang dalam 20 minit juga lah. Baru bomba sampai. Anak kena berah ni. Baru bomba sampai. Lepas tu dalam pada sebelum bomba datang tu, dia orang cuba COVID keluarkan muka dia. Dapat sebab daripada dalam nampak badan dia. Badan dia sekerat macam ni. Sekerat kat luar. Sekerat kat dalam. Sepit dengan pintu. Memang separuh rumah. Separuh badan dia macam ni. Yang ni kat luar. Bahagian kepala kat luar, bahagian badan ni sampai ke bawah kat dalam rumah, pintu kat sini. Tanah tu tutup muka dia? Tanah tu tertimbun dia. Maksudnya rumah yang belah sana tu dah habis. Belakangnya ada rumah? Tak ada rumah. Dia punya tempat ampayan. Okey. Dia merajuk dengan ayah dia panggil masuk, tak nak masuk. Dia dah masuk, dia keluar balik. Keluar balik tu yang tak masuk-masuk tu yang kita orang dengar guru-guru macam tu. Umur yang berapa tahun dah tak? Umur dia dalam 13 tahun. Cukup kecil. Ketan satu. Makcik yang rumah tak kenal? Rumah saya tak kenal langsung. Ini satu rumah bahagian ampayan belakang lah. Bahagian ampayan belakang sampai pintu belakang. Sampai pintu dapur. Betul lah masa tu dia duduk kat belakang. Dia duduk kat belakang sebab dia merajuk dengan ayah dia. Ayah dia panggil dia masuk, dia tak nak masuk. Dia masuk sekejap, dia keluar balik. Dia keluar balik, dia kena tu. Dalam kuah apa tadi tak? 9.20. Saya dapat tahu. Saya dapat terima tu dalam pukul 11 malam tadi. Dan kejadian ni dipercayai bermula semasa hujan lebat. Dalam pukul 9.30 malam tadi. Yang mengatakan ada tanah runtuh berlaku di quarters kerajaan yang diduduki oleh kedatangan jabatan polis. Kedatangan awal jabatan polis. Kemudian dalam kejadian ni didapati ada satu mangsa, satu lelaki Melayu kanak-kanak umur dalam 13 tahun mendapat kecederaan yang parah akibat daripada lingkungan. Masa tu kejadian tu kanak-kanak ni berada di belakang rumah tu. Dan apabila berlaku kejadian tu dan dibawa ke hospital, dan lebih kurang dalam pukul 12 tengah malam tadi disahkan meninggal kerana akuran daripada kejadian ni. Okey. Jadi tindakan polis ada yang pengunjungnya kurang tinggal. Okay. Selepas pihak polis dimaklumkan tentang keselamatan kawasan ini dan juga bukit yang di belakang tu, boleh mendapat maklumat bahawa tempat ini tidak selamat dari ketika ini lah, memandangkan keadaan kedudukan tanah di belakang tu mungkin akan berulang. Jadi kurang daripada itu, pihak polis telah mengarahkan supaya kawasan ini dikosongkan. Dan perpindahan tu ada yang perpindahan yang utama, pusat perpindahan adalah di samping, iaitu kawasan yang dekat dari sini. Yang pindah 8 keluarga, semuanya akan dipindah dewan serbaguna. Yang berpindah yang 15 dewasa, 14 kanak-kanak. Semuanya dijangka dipindahkan di dewan serbaguna samping. Samping? Tuan, amang tu siapa yang bawa ke hospital? Ambulans. Maksudnya ambulans. Siapa yang keluarkan mangsa tu? Bomba ke? Yang sampai ke apa ni? Selamatkan daripada belakang dia hantar pada ambulans. Bomba yang selamatkan dengan bantuan JAPAM ni. JAPAM apa dia? Bomba daripada mana ya? Balai mana? Bomba daripada belakang sini. Balai tuan-tuan. Dia pendek dia tak dikeluarkan. SOL adalah produk sesuai untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya.
call ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu. Untuk menjimatkan masa, Emma menggunakan produk Aesthetic Foreskin bagi penjagaan kulit wajah Emma. Ianya amat berkesan dalam masa 5 minit. Kemudian, Emma menggunakan Magic Pancake 1 Minute Makeup bagi menyelahkan lagi kecantikan Emma.